Kalau Pak Presiden Jokowi kan selalu mengatakan menghormati hak dari ketua umum, mandat dari ketua umum karena berdasarkan konstitusi untuk capres dan cawapres oleh partai politik atau gabungan partai politik. Bahwa Pak Jokowi mengadakan dialog, kemudian bertemu dengan para tokoh yang dipersepsikan memiliki elektoral yang baik dan memiliki kualifikasi kepemimpinan yang baik, itu hanya untuk membangun tentang pentingnya kepemimpinan nasional ke depan menghadapi berbagai ketidakpastian dunia dan juga persoalan dalam negeri yang tidak ringan. Terkait dengan calon, Pak Jokowi kan sudah menyampaikan angka-angka dinamika politik saat ini, tetapi Pak Jokowi mengatakan keputusan berada di tangan Bu Mega. Jadi sabar saja. Oke, tapi ada bocoran dikit, Mas, ada Mas Ganjar. Bocorannya satu kata tadi, satu huruf, sabar. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.